Kiper incaran Manchester United, Diogo Costa, tampil gemilang saat berlaga melawan Atletico Madrid. Lewat penampilan apiknya di laga ini, Erik ten Hag sampai ngebet pengen ambil sang kiper dari FC Porto. Kita lihat yuk aksi lengkap Diogo Costa. Manchester United dilaporkan tengah gencar mencari pengganti untuk David De Gea. Kini perburuan tersebut nampaknya sudah mengerucut ke satu nama, yaitu Diogo Costa. Kiper andalan FC Porto tersebut sejauh ini sudah dipantau oleh pemandu bakat Setan Merah yang dikirim ke Portugal untuk menyaksikan aksinya secara langsung. Terbaru, saat dirinya bersama Porto mengalahkan salah satu tim besar Spanyol, Atletico Madrid, Costa melakukan 5 save penting dan hanya kebobolan 1 gol di laga tersebut. Hasil akhir juga membuat FC Porto berada di puncak klasemen Grup B UEFA Champions League. Menurut laporan yang beredar di Portugal, Costa sangat terkesan dengan ketertarikan Manchester United pada dirinya. Kiper berusia 23 tahun itu dikabarkan siap pindah ke Old Trafford jika The Red Devils benar-benar serius menginginkan jasanya. Dari sisi Manchester United, pemilihan Diogo Costa dinilai tepat. Dengan kontrak De Gea yang akan habis di tahun 2023 dan tidak akan diperpanjang, Costa juga dinilai cocok untuk menjaga gawang tim Erik ten Hag. Melihat harga yang terjangkau, Manchester United perlu segera menghubungi sang pemain untuk diberi kontrak resmi. Walaupun klausul rilis sebesar 40 juta euro, namun harga yang dikeluarkan masih tergolong murah dibanding kiper-kiper lain yang menjadi incaran Manchester United. Buat kamu yang aku fans MU,